Pemirsa, sejumlah awak media yang tengah meliput kondisi luar Pondok Pesantren Al-Zaitun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terlibat ketegangan dengan pihak keamanan Ponpes. Ketegangan terjadi saat sejumlah kontributor dari TV Nasional tengah meliput dari area luar Pondok Pesantren Al-Zaitun di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu pada Rabu siang. Awak media yang awalnya meliput dari jalan mengarah ke gerbang tiba-tiba didatangi keamanan Pondok Pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut. Pihak keamanan memfoto satu persatu awak media yang tengah bertugas. Tak terima difoto, salah satu jurnalis pun mempertanyakan tujuan dari dokumentasi yang dilakukan oleh petugas tersebut. Namun, bukannya menjelaskan, pihak keamanan justru pergi dan menutup pagar kawat berduri hingga ketegangan pun kembali terjadi. Awak media meminta pihak keamanan menghapus foto yang sebelumnya diambil. Jurnalis yang berada di lokasi menyayangkan dilakukannya pengambilan gambar oleh pihak keamanan. Padahal awak media tidak meliput dari area dalam Al-Zaitun yang dijaga ketat. Selain tidak mendapatkan penjelasan yang tepat, permintaan penghapusan foto tersebut juga dilakukan lantaran khawatir disalahgunakan.